Mengikut kabar angin, skuad kendalian Kim Pan-gun akan menggunakan formasi 3-5-2 untuk perlawanan malam ini. Ia hanyalah kabar angin semata-mata dan ini juga merupakan sedikit pendapat admin mengenai formasi ini. Seperti yang telah kita ketahui, sejak Kim Pan-gun membimbing skuad Harimau Malaya, Pan-gun telah menggunakan pelbagai formasi antaranya adalah 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3, dan 4-2-3-1. Sebagai seorang ketua jurulatih merangkap pengurus pasukan kebangsaan, Pan-gun nampaknya menitik beratkan banyak perkara dari persediaan sebelum perlawanan sehingga tamat perlawanan. Mengikut formasi 3-5-2, ini adalah ramalan kesebelasan utama terbaik yang admin boleh rumuskan. Bermula dengan pemilihan penjaga gawang, kita tidak perlu untuk berfikir siapakah yang bakal mengemudi di pertahanan paling bawah kerana Shihan Hazmi sudah pasti menjadi kesebelasan utama pasukan. Tiga tonggak pertahanan yang terdiri dari Feroz Baharudin, Dion Coles dan Matt Davis mungkin akan menjadi satu benteng yang sangat padu untuk perlawanan malam ini. Kita juga telah didedahkan bahawa Dion Coles tiada sebarang masalah jika bergandingan bersama Feroz Baharudin. Tiga gabungan pertahanan ini juga boleh dijadikan alasan yang sangat munasabah kerana kita juga mengetahui tiga gabungan ini masing-masing memiliki minit permainan yang cukup. Mungkin ada yang berpendapat bahawa Kuzaimi PE lebih layak untuk diturunkan ke sebelasan utama, namun dari segi fitness dan minit permainan di dalam liga ketika ini, Kuzaimi mungkin tidak melepasi syarat Kim Pan-gun. Di bahagian tengah pula, lima pemain yang sangat kelihatan solid adalah Corbin Ohm, Paulo Josu, Brendan Gunn, Endrick Dos Santos dan Arif Aiman. Seperti di JDT di bawah kendalian Benjamin Mora, tugas yang sering dilakukan oleh Corbin Ohm adalah corak bertahan dan menyerang. Mungkin tugas tersebut diperlukan oleh Kim Pan-gun untuk perlawanan malam ini. Bila diimbas kembali, Corbin Ohm pernah melakukan jaringan saat menentang Turkmenistan, hasil dari gerakan solo dari bawah. Dan jika anda semua ingin tahu, perlawanan persahabatan di antara Malaysia menentang Turkmenistan ini terjadi adalah disebabkan mereka sendiri yang memujuk FAM untuk menentang kita buat sekali lagi. Mungkin perlawanan ini adalah perlawanan balas dendam mereka untuk kita. Mengulas Paulo Josu, Brendan Gunn dan Endrick, menarik untuk kita saksikan bagaimana gabungan hebat ini di bahagian tengah. Mereka bertiga ini boleh dikatakan sebagai pemain tengah yang sentiasa memeningkan kepada Kim Pan-gun kerana kesemuanya bermain dalam minit permainan yang mencukupi di dalam pasukan masing-masing. Pasti ada juga yang ingin melihat aksi Noah lain untuk perlawanan ini. Ianya terserah kepada Kim Pan-gun sama ada ingin meletakkan beliau atau tidak. Atau mungkin kita akan melihat penampilan pertama Noah lain pada minit ke-60 permainan jika Kim Pan-gun ingin memberikan pemain itu peluang untuk malam ini. Mengulas Arif Aiman, rasanya tak perlu untuk mengulas panjang kerana kita semua mengetahui kualiti yang ada pada pemain ini. Dan yang terakhir, serangan hadapan. Nama yang tidak asing adalah Faisal Halim dan Darren Lok. Semua juga tahu, kedua-dua pemain ini boleh dikatakan pemain kegemaran Kim Pan-gun. Edisi Piala AFF, dua pemain ini sangat banyak membantu Kim Pan-gun, walaupun pada masa itu, beliau tidak dapat melengkapkan kesebelasan utama yang beliau idamkan. Dan pada kali ini, mungkin ini adalah skuad yang sangat Pan-gun idam-idamkan sepanjang dirinya mengemudi skuad Harimau Malaya. Selamat maju jaya buat Kim Pan-gun dan selamat maju jaya buat skuad Harimau Malaya. Itulah sedikit sebanyak ulasan mengenai perkembangan semasa yang ingin disampaikan. Bagaimana menurut anda semua tentang berita semasa yang telah disampaikan di dalam video ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat,
Seperti biasa, sila bantu saya smash butang like di bawah. Terima kasih.